Assalamualaikum guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Di video pendakian kali ini, gue bakal ajak kalian ke salah satu destinasi yang berada di Sukamakmur, Jonggol, Bogor. Dimana ini adalah salah satu gunung tertinggi di Bogor ya. Ya, kalian pasti tahu gunung apa ini? Ya, benar. Ini adalah Gunung Batu Jonggol. Oke, semoga kalian semua terhibur dengan video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and share. Yang satu aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita udah ada di lokasi syuting ini. Nah, ini dengan teman-teman Julid ini. Ya kan? Nah, ini teman-teman Julid. Ini juga nih. Nah, ini Kamen Rider ini. Kamen Rider yang akan meliput kita dalam perjalanan kali ini. Jadi rencananya kita hari ini mau kemana? Kemana Mas Akbar? Jadi hari ini kita mau ke gunung yang emang sangat keras. Gunung Stun. Mountain Stun. Ya jadi kalau misalnya Mountain Stun itu lu suruh pindah juga nggak mau? Kagak mau, kagak bisa lihat. Batu. Keras banget. Batu. Kalau kata orang Depok batu banget. Jadi ini menurut lu kenapa lu memilih gunung ini, Bay? Gimana ya? Karena low budget. Low budget dia itu. Udah gitu ini juga sih dari ketinggian ya, enggak terlalu ini banget ya. Woi, jangan gitu, Bro. Enggak boleh gitu. Enggak boleh gitu. Iya. Kemarin ke butik juga lu gimana, Bro? Iya kan? Jadi untuk teman-teman ini gimana nih? Gimana? Buat pemanasan. Pemanasan. Ya. Pemanasan ke Papandayan. Papandayan, guys. Oke, guys. Enggak jalan semua. Jadi ini tuh untuk ketinggiannya sendiri sekitar di ada di angka 860-an ya. Kalau enggak salah ya. Enggak tahu sih, cek Google ya. Ini tepatnya ada di daerah Jonggol, Sukamakmur. Perjalanan ke sini dari Cibinong lah ya. Cibinong itu sekitar 1 jam. 1 jam. 1 jam tadi. Nah, ini kita ngopi dulu. Itu ngopi apa, Teh? Serupet jempret, guys. Jadi di pendakian kali ini kita mau mereview aja sih ya. Ini udah banyak juga yang review ke Gunung Batu ini. Kita review ulang lah ya. Tapi dengan cara berbeda. Gunung Stun. Gunung Stun. Oke. Sampai jumpa di trek pendakian. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always. Jadi kita dari sana trekking ke sini karena di pos penjagaan belum ada orang. Jadi simaksinya di sini. Per orang itu kena cas 30.000. Oke, buat simaksi ke atas. Daya nu, kem ya? Daya, kosong kene ya. Kita lanjut ya, terima kasih. Nuhun banyak, atur nuhun. Ya. Iya, siap. Atur nuhun, Pak. Pak, mangga, Pak. Bu. Lu jangan gini. Ya, jadi gue terakhir kesini itu 2016. Sekarang jadi berapa jam selingnya? Nanti 2016 ke sekarang. Iya, berapa jam? Jadi sekitar 10 sekitar 10 tahun yang lalu, ya, 10 tahun ya? Oh, 8 tahun yang lalu. Dulu itu enggak ada gerbang kayak gini, coy. Sekarang itu ke sini tuh, di sini ada nih bacaan nih. Awas anjing galak. Tapi tidak terlihat karena pakai mata kaki. Jadi
Ini bisa dibuka nih, Bray. Tuh. Ini bagus ini. Yang bikinnya ini kontraktornya Pasius kalau enggak salah. Ya, jadi mangga. Anggap aja rumah sendiri ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tanah. Mas. Ini trekking sekitar 40 menitan kayaknya nih. Di belah sana aja nanti di pas ini udah masuk rimbanya sih. Ya, jadi ini pendaki cuman kita doang berlima. Ada baiknya kita berdoa dulu deh di sini deh. Agak depanan kali ya sambil nge-shoot kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudah lama tidak kesini gue. Kiblatin mang kiblat. Kiblat mah ke Ka'bah sono berarti kiblat. Komat, heh, MU udah menang bro. Oke. Oke guys, jadi sebelum kita memulai pendakian, kita wajib berdoa karena berdoa itu adalah salah satu syarat untuk kita beraktivitas. Ya guys, alhamdulillah untuk kali ini kita bisa bertemu kembali dalam salah satu rangka mungkin ya, rangka pendakian di salah satu puncaknya Bogor juga ini termasuk ini. Itu di Gunung Batu. Jadi sebelum kita mulai pendakian dan kita masuk ke rimba, baiknya kita berdoa sebelum pendakian, karena dari doa itu semoga kita bisa selamat dalam tujuan, terus kita berkah juga nih jalan-jalan nih, kita tafakur alam menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa takkan pernah selesai. Gunung Batu Jonggol. Woi. Itu balik itu di depan sini. Setelah kita berdoa, kita lanjut lagi deh berjalan menyusuri hutan, tapi Ajir. Tidak dengan tujuh samudra ya, itu kepanjangan. Nah ini dia trek awal untuk menuju ke Gunung Batu Jonggol. Oke, kita terus lihat pendakian ini ya. Gimana bang? Ah, buat itu gimana itu ini? Miring kameranya gini? Enggak sih. Enggak. Ini. Oh iya. Ini kita udah sejam perjalanan. Tadi trekking jam berapa sih? 7:30. Oh, masa sih? Star. Jam 7:40-an ya? Sekarang pukul 7:59. Ini elevasinya sangat terjal sekali. Ini elevasinya 180 derajat terbalik. Kalau diukur dari bujur derajat. Kita ini ke atas itu udah bawa perlengkapan luar angkasa ya. Jadi cukup dengan membawa autoredox menurut ahli kimia. Di sini mah nggak usah pakai autan-autan segala ya? Nggak usah. Di sini pakai intan. Ya bang, di sini pakai intan. Apa itu? Karena masuk. Intan, autan keluar. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I have. Ini benar Gunung Batu. Benar. Mau ngerokok gak? Slow. Nanti aja di atas ya. Nah di sini itu gak usah bawa kopi bang. Ya di butik kemarin ya, ini kan udah ada kopi ya. Tinggal diolah doang. Tendus dulu. Mantap Miu. Harum Miu. Mana gelo? I feel the
kalau dia kalau di bawah itu namanya wedding. Kalau di sini webbing. Webbing. Iya. Yeah. Tapi kalau di sini ada namanya kalau misalnya mau ke sini foto-foto nikah. Jadinya itu pre-wedding. Bukan, pra-webbing. 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 Wow. Aduh, sudah mulai nih. Hey guys. Ya, duluan, duluan. You think it's right. Nice. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Jadi kita tadi bawa motor masing-masing ya? Bawa motor masing-masing. Ini kasihnya nih joki satu kita nih, cewek nih. Iya kan? Ah, bawa motor sendiri. Harusnya kan cari pasangan yang Jawa Barat. Biar ada temennya. Aduh, aing ngomong wae capek aja. Keluarin twist. Udah. Ayo balik lagi. Mana? Ini lumayan, Bray. Nanjak. Tapi ini tidak membuat kita naik gaji. Wah, orangnya enggak berapa. Gua malam kecelakaan, Bang. Aduh mulut. Tapi enak. Anjay. Agar ya itu ya mereknya. Trekking komik Agar. Cek mahar. Spill merknya dulu aja. Carpil. Wih keren sih ya coy. Sumpah. Keren bang. Bang. Gini. Yoi. Gini. Keren. Gue mau nyanyi dong. Nyanyi apa tuh bang? Itu udah nyala mic-nya. Aita kita. Nah, gue di sini sempat kaget dan gue kebingungan. Perasaan dulu jalannya nggak seperti ini deh. Tapi sekarang kok beda ya. Mungkin lebih banyak diperbaharui kali ya, biar memudahkan para pendaki untuk sampai ke puncaknya mungkin ya. Tapi gue heran juga, di sini tuh jadi ada jalan beton, terus banyak villa-villa juga. Lah gue pokoknya bingung deh. Ya orang 8 tahun gak kesini, sekalinya kesini di 2024 ini udah berubah parah. Ya udah deh, gue lanjutin aja ya perjalanannya ya. Kan ini bang. Wah ini pelanggaran. Bang pelanggaran, sumpah ini pelanggaran. Tadi kita trekking, gue kira mau terus-terusan jalur trek. Ketemu rimba ya. Iya rimba gitu kan. Taunya? Ini taunya aspal aja. Bangsat. Pak Hamiabi ini. Ini ke atas masih bisa. Tapi gak apa-apa sih ya. Tapi sumpah ini keren tau view-nya. Nah, dulu itu gue gak lewat sini bang. Dulu itu gue gak lewat sini bang. Lewat situ. Lewat sini bang. Ke bawah sini bang. Jadi gue... Nah ini gue gak tahu nih, yang terbaru ini kayak gimana nih. Ini trek baru ya? Gue gak ngerti juga sih, banyak villa juga ini jadi. Ini ya salah jalan nih kita ya. Keren bang. Aduh, sudah lama sekali nih. Jadi berarti udah dipermudah ya fasilitasnya ya. Akses buat kesini jadi lebih gampang sebenarnya. Cuman kita nyari yang sulit. Karena yang sulit itu, yang sulit itu apa tuh? Ujian. Makanya kita cari yang sulit biar ujiannya lulus. Tuh, dan nilai terbaik daripada lewat
jalur lain yang lebih mudah tapi nggak ada ujiannya. Benar. Udah. Tapi bego itu pemikiran kita. Dan kita tertipu itu semua. Ayo gas. Foto-foto guys. Gimana bang? Ini Bray. Jadi sepertinya kita salah jalur. Ini kita lewat lebih ke punggung belakang. Mungkin ya. Kayaknya ya. Soalnya gue baru lewat jalur ini. Dan ini sih ada tangga. Tangga. Dan jalurnya kelihatan sih. Jalurnya kelihatan sih. Kita coba kali ya. Apa kita mau muter lewat bawah? Terserah sih. Kalau kita mau coba trek baru ya ini. Nah sorry nih guys, gue di sini mau klarifikasi. Mungkin gue sebelumnya belum review Gunung Batu yang terbaru ini ya. Jadi gue kurang tahu tata letaknya sekarang dan kondisinya sekarang seperti apa. Jadi gue menganggap ini itu adalah jalur lewat belakang. Kan Gunung Batu itu bentuknya seperti itu tuh. Terus gue naik lewat situ. Nah gue kira lewat situ, tapi ternyata ini memang trek pendakian yang dari dulu sudah dibuka. Nah, dan di tempat gua ini itu tempat camp dulunya. Dan gua coba review di YouTube juga untuk review yang terbaru, ternyata memang seperti ini trek yang sekarang. Tapi gua review juga yang dulu. Nah, seperti ini nih. Kita bisa lihat di YouTube. Nah, kan kita bisa ngeliat tuh ada tempat camp. Ya pokoknya vegetasinya masih agak enak lah. Sekarang itu terbuka banget sih, jadi gersang. Dan gue bingung juga nih, sorry ya guys ya, sorry ya. Sorry. Yaudah, kalau gitu kita lanjut lagi deh. Bismillah ya. Bismillah ya. Udah lama gak kesini, Bay. Terakhirnya 2016. Ya sih, sepertinya sih ini punggungan, Bang. Ini langsung ke puncak. Ya, gak apa-apa sih. Gak apa-apa ya. Cuman ya, jadi kita nanti turunnya muter buat base camp. Ini kita lewat punggungan. Iya, muter yang sono lagi ke bawah. Ini kita langsung ke puncak. Itu puncak. Nah nanti kita turunnya lewat camp itu. Jadi ini kita lewat trek lain mungkin ya. Gua nggak tahu juga sih, bismillah aja nih. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan, kita balik lagi. Balik lagi. Mau nggak mau, waktu masih banyak. Kita putuskan di sini. Gak mau mau. Hah? Gak mau mau. Ya udah. Kita putuskan. Karena keringet lebih baik daripada keinget. Iya. Keringet lebih baik daripada keinget. Mending diputuskan di sini. Ingat. Iya. Kalau tetap jalan, tetap aja sama. Harus diputusin juga. Kita tetap jalan ya kan? Dia nggak mau ikut. Kita putusin di sini. Kita harus tetap jalan. Karena kita itu harus menjadi manusia maju. Kalau mundur namanya manusia bodoh. Karena jalannya mundur. Hah? Wrong way. Wrong way. Salah jalan. Oke, lanjut nih bang. Bang, bang, bang. Itu kayaknya ada kayak batu gitu bang. Di belakang lu. Persis ya? Persis, cuma bentuknya itu ketika lu sudah tidak, nafsu lu sudah tidak terbendung, jadi keluarnya dari tanah. Oh gitu. Coba lihat. Coba kita spill. Yeah. Iya. Boleh, boleh. Ini buat yang dimaksud, guys. Aduh. Mas, HP gue di mana? Ada. HP gue di mana? Serius. Aman. HP gue di mana, Mas? Ada enggak? HP gue mana, Mas? Telepon HP gua. Telepon. Enggak. Udah jadi apa? Iya. Udah dah, apa-apa. Apa-apa dah. Ganti baju tadi. Bapak tuh ganti baju. Ada di motor kayak. Hah?
mobil motor. Gue lupa bawa. Oke, guys. Gue nggak tahu HP gue di mana ya kan. Sebenarnya kalau HP-nya itu nggak penting, datanya yang penting. Di dalam itu ada Shopee pinjam gue banyak. Pakai pribadi. Itu HP lu. Ya kan gua pakai HP gua. Ayo dah. Ayo lanjut dulu dah. Emang gua ngejok anjir. Ah. Kan kayunya dibuang sih buat narik. Ini enggak ada jalan. Ini kasih ini. Ini gue pegang dari belakang nih. Kalau Tolong. Dia panjang. Kalau bilang tangannya panjang gue pukul loh. Peran amat peran. Enggak, nutup maksudnya. Nah, puncak nih. Ngelewatin Oh My Goodness. Ayo, iya. Terus. Tuh, cap, ga, ki, merah, itu puncak. Ada lagi, enggak? Enggak ada webbing lagi. Pakai penyerahan dulu ya. Gimana? Kita sudah setinggi ini, Bray. Dan gue tau gak, gue itu demam ketinggian. Ah, mas, gue ngeri mas sebelah situ mas, karena di situ jurang mas, aslinya. Iya mas. Jadi ini kita udah ada di ketinggian, speak aja ya. Ini ada di ketinggian 683 mdpl. Berarti 200 mdpl-an lagi lah. Iya. Dikit lagi dah kita. Gimana? Mau lanjut? Lanjut. Lanjut ya. Kita di puncak aja sih sambil di spill. Oke, spill terus jalan. Minum dulu, minum. Udah. Ngenawarin gue. Kacep gue. Nih, kita udah hampir final destination. Ini kita udah webbing terakhir nih kayaknya. Di sini kita harus hati-hati sih. Ini soalnya kondisi kemarin habis hujan. Terus batu-batuan ini agak licin. Nanti pijakannya kalau nemu jangan naik-naik batu-batu kayak gini ya. Iya. Meskipun tinggi, lu coba jajakin. Karena kalau naik gini takutnya licin. Ya ini nirmis sih. Aksiden nanti. Injeknya kayak gini nih. Nah kan ini tinggi nih. Udah aja naik tinggi. Nih. Iya. Pokoknya tinggi naik. Kalau nggak bisa ya kayak gini aja. Udah gitu pegangan tangan kitanya kudu. Iya kudu kuat ini ya. Kaki lu kepleset. Tangan lu nggak kuat nyengkremnya. Ngeri keras soalnya. Batu itu nyeri banget lu sakitnya. Kalau jatuh nih. Oke. Bismillah ya. Naik satu-satu ya. Lu dulu. Ya. Bang. Bawa HP bang, lu ke atas, dari atas nanti lu. Perhatikan pijakan ya.
kita goyang dulu, Pak. Aman, Bang, di atas. Aman. Ada di atas kayaknya, udah sampai puncak deh. Ini beneran real kita lewat belakang, Bang. Mantap. Oke, jalurnya. Gue duluan ya. Ini bisa ya, guys. Bisa ya. Ntar, Bang. Gue video lagi, Bang. Gokil. Gokil. Oke. Bener-bener dia kuat. Bener-bener dia kuat. Satu dulu. Bener-bener dia kuat. Dua pegang. Bener-bener dia kuat. Tengah. Aman. Aduh, gua fobia ketinggian, sumpah. Ini dulu. Yuk, gas teh. Yeah. Tangan lu jangan bergantung sama webbing juga. Ayo. Ayo. Ayo belasinin, Mbak, belasinin, Mbak. Nah, oke. Okay. Sorry jadi ngakak video ini. Ses. Mau dioper nggak kamera? Bisa. Aman ya? Mantap ya? Kata-kata hak untuk hari ini. Sebenarnya udah pernah dikata-katain sih. Kata-kata untuk hari ini. Jangan terlalu banyak nyepil-nyepil postingan yang motivasi. Kalau lu tetap nyepil postingan yang motivasi dan lu gak maju-maju, lu sama aja kayak tai. Wow. Baso anjing. Oke, guys. Oh, pokok nama hedon lah. HP aing ting kemana, ya Allah. Ya, semoga masih milik lo ya. Keren ya. Tentang gue. Ekspedin gue, wah. Tapi bukan celana. Lagi. Nanti kita turunnya di belah sana. Ngeri. Ke sana, nggak jadi. Itu udah, puncak tuh di atas. Gimana? Mbak ini, satu. Mantap, coy. Mantap, boy. Wow. Kita sudah sampai. Karena tai.
Welcome to the sejatiku. Bang, namanya siapa bang? Rijal. Iya. Bang, gimana bang? Masih jomblo? Masih jomblo. Wah, masa sih? Punya DJ masih jomblo nggak mungkin sih. Ini siapa nih bang? Namanya bang? Rusdi bang. Bang Rusdi. Jangan lupa ya. Ya, apa bang? Subscribe. Wah, aman itu. Channelnya Mbak Imu. Siap. Dapat giveaway kak? Hah? Dapat giveaway. Dapat bang. Oke. Banget video ini dihapus. Gua kirim ke gua. Itu kan aman. Gua kirim ke gua. Gua taruh di brankas file, ya. Jadi ceritanya gini. Kalau besok beda lagi. Jadi terakhir gua kesini itu tahun 2016. Itu di jalur pendakian itu ada camp area sekitar 7 tenda waktu itu. Itu kesini sana, Mas. Dan gua juga pernah nge-camp di tempat itu. Gue pernah ngebentang ini juga, apa namanya, hemok. 2016. Oh. Tapi sekarang rimbun coy. Apa karena kemarin hujan ya? Gak ada yang gak pernah ngekem lagi kayaknya. Iya. Yeah. Gak ada petunjuk juga. Nah jadi tadi abis masak gue, makanan paling enak. Ini tadi pakai sinar matahari bang. Bang banyak ini ya bang ya? Lebah ya? Tawon. Lebah. Eh, pes kontrolnya di sono aja. Coba ya. Skill dulu. Enggak nyampe gua. Ente mah anyar lur. Ini bang, protein. Enggak bawa gulanya aja. Mas nice. Ini kita jam 10.08. Udah gitu aja, Mas. Udah di puncak. Dan di sini emang simulasi alam bahsar kayak. 5 cm. Aduh, gila kacamata gua sumpah lu cobain dah. Dek, siapa namanya, Dek? Yuni. Yuni. Sarahnya di mana, Dek? Enggak Yuni Sarah, Yuni Tamalik. Kamu dulunya mantannya Rapi Mutakhir ya? Enggak nyambung. Rapi Ahmed. Mantannya Rapatar. Rapatar. Iya, Rapatar Malik Ahmad. Malik Ahmad. Rapatar Malik Day. Ini siapa nih? Dede. Oh, Dede. Inan. Inan. Sepil dong dusnya. Enggak, apa? Sepil dong dusnya. Dus apa nih? Mantapnya. Enggak di mana-mana gue panggil Dede ini siapa? Dede, gimana Dede? Untuk Gunung Batu ini gimana, Dede? Mantap sih. Miniatur merbabu enggak sih, Dede? Enggak, miniaturnya sumbing. Sumbing? Ya. Sumbing merbabung. Merbabu tuh enggak ada webbing. Enggak ada webbing. Enggak ada webbing mau via apapun dia enggak ada webbing. Kalau di ini kalau di Sumbing? Oh, kalau di Sumbing cobain dulu. Apalagi kalau udah sampai puncak Raja Wali. Kalau misalnya di Sumbing ada webbing, kalau di Merbabu ada wedding. Wedding siapa nih? Berarti kalau di Sumbing itu prawebbing. Gimana pesan kesannya? Untuk akhir tahun ini.
akhir tahun ini belum. Oh. Akhir bulan, akhir bulan ya, akhir bulan. Peleter katanya. Bulan Mei lama kan? Habisnya. Sekarang bulan Mei. Juni ya? Mei. Oh ya Mei. Ini bulan Mei. Iya, bulan Mei ini. Mei. Habisnya lama. Tanggal 27. Iya, tanggal 27. 26. Sekarang 26. Iya, 26, tapi akhir mau awal bulan. Nih gua baru sekarang nih ada orang ke gunung kegerahan. Mau lihat enggak? Bang, Bang, tempat boker di bawah, Bang. Bang, jangan masuk Bang di gunung, Bang. Pila. Lihat dulu, Bang. Sinilah. Pila mukanya. Coba spill badannya dulu dong. Spill badannya dong. Spill badan. Oh, jadi gimana Bang Akbar? Kita sudah berapa gunung kita lewati? Baru 2 sih. Wah, kata siapa? Lu sama gue udah kemana aja? Agak kalau gue udah 2. Dua juga nggak bisa habis anjir. Iya, sama gue juga. Beda mas itu mas. Di sini 2. 4 Bang, 4 gunung baru sama 5. Gua ya? 5 ya? 5. Panisan gunung baru sama gua. Panisan. Panisan bukan gunung, Bang. Oh, bukan, 4 bukit, berarti. Bukit itu. Di sini banyak tawon, guys. Bukan lebah. Tapi tawon. Ini panas ini. Alah, siap boy. Panas banget ya? Gak usah lama-lama deh. Iya, gak usah lama-lama. Bentar lagi nih kita pulang. Kita turun dulu. Kita ngecek HP. Pengen lihat HP-nya. Ada gak di motor? Semoga masih ada ya. Gak ada. Itu kerjaan semua Bang. Aduh gua. Kepikiran gua. Luhur Bogor! Gunung Batu Jambu! Kenapa inget tiba-tiba inget ke HP? Mau foto? Mau ngabarin istri? Ya, kayaknya kata gue kayak bawa HP ya gitu. Ya pasti bawa lah. Nelponin gue siapa?